ingin mengucapkan selamat atas kemenangannya hari ini. Dan bisa diceritakan tadi pertandingannya seperti apa, silakan. Bapak minum dulu. Pertama-tama saya mengucap syukur bisa menyelesaikan match hari ini dengan baik dan dengan tanpa ada cedera. Ya memang pertandingan hari ini memang cukup ketat dari awal game sampai selesai. Memang di set pertama sebenarnya kurang bisa manage ini siapa cara bermainnya sih. Coba buat cari ritme juga dan cari tempo permainan saya juga. Waktu di set pertama coba buat nyerang duluan tapi kurang sabar gitu, maksudnya coba jadi kayak pikirannya lebih ke pengen cepat dapat poin gitu. Sebenarnya Pulau sendiri juga punya tipe permainan cukup bagus juga dari strukturnya, dan di set kedua coba buat lebih siap capek, dalam arti siap pukulan banyak sih. Jadi waktu dapat serangan itu pikirannya nggak mau langsung kayak apa ini bisa dapat poin gitu sih. Jadi itu kebawa sama impact banget sampai, maksudnya itu impact banget kalau pikiran kayak gitu buat pukulan-pukulan berikutnya gitu. Jadi waktu musuh dapat bola serangan saya, jadi ya coba buat cari lagi gitu. Jadi sampai set ketiga sih begitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Mas yang ingin bertanya boleh langsung. Iya Mbak. Mungkin tadi lebih kayak balik lagi sih ke set pertama waktu udah unggul jauh gitu. Maksudnya waktu perjalanan sampai unggul itu kan dapat poinnya juga bisa dibilang cukup gampang juga. Dalam arti kayak Kunlaku sendiri banyak mati sendiri, terus juga waktu saya serang juga dia langsung mati gitu. Jadi kayak cara mainnya hampir balik lagi sama kayak set pertama. Jadi waktu dia mau menyusul-nyusul itu coba buat lebih tenang sih pertama. Lebih tenang, terus Kunlaku sendiri pasti kan kalau udah ketinggalan gitu dia lebih kayak nating terus aja, jadi bola kemana pun dia bisa balik sih gitu. Jadi lebih ke situ aja sih sebenarnya, cuman beberapa poin agak lengah di situ. Cuman tadi waktu break coba buat beberapa kali break, ya itu bisa, puji Tuhan, bisa berpengaruh di permainan sedikit. Oke, okay. Baik, silakan. Iya Mbak. Ya memang menurut saya memang setelah beberapa kali juga pertandingan terus juga hasilnya kurang baik juga, terus ya maksudnya saya merelaksi diri juga, maksudnya ya nggak apa-apa. Memang ada masanya, ada saatnya juga pemain waktu lagi di peak performance sama lagi di bawah ya. Jadi mungkin di beberapa pertandingan kebelakang ini dari akhir tahun kemarin sampai mungkin awal tahun ini kurang baik, dari bukan hanya hasil tapi performa di lapangan juga kurang baik. Cuman di situ saya coba terus sih, maksudnya coba terus buat cari titik baliknya seperti apa, harus gimana, dan prosesnya itu kayak gimana. Jadi bersyukur juga, maksudnya ada kesempatan buat belajar, istilahnya kayak belajar lagi, dan sebenarnya mulai dapet ritme permainan dan kepercayaan diri sebenarnya waktu di Thomas Cup kemarin itu mulai ada di dalam lapangan, karena bersyukur juga punya tim, maksudnya tetap support ya waktu saya lagi struggling juga waktu di babak penyisihan grup sampai keluar grup meskipun kalah, tapi paling penting sih waktu ngobrol juga sama Ko Hendra yang sempat saya sharing kemarin.
dia bilang gak apa-apa, coba terus aja sampai nemu gitu, tetap semangat, tetap terus coba, coba terus. Jadi ya maksudnya itu jadi saya, jadi pengingat juga buat saya, maksudnya ya it's okay sih, maksudnya semua orang ada apa ya, ya ada waktunya sih, maksudnya yang paling penting itu ya kita gak boleh nyerah gitu aja sih. Jadi ya semoga dengan kesempatan puji Tuhan bisa menang hari ini dan besok semoga bisa memberikan yang terbaik lagi sih. Jadi bisa dibilang sekarang sudah mulai. Iya. Iya, silakan Mas. Oke, gimana perasaannya tadi kan supporter Embo Balang mendukung kamu dan menurut kamu apakah ini merupakan terbaik kamu dan terakhir apakah dukungan supporter bisa buat kamu yakin untuk juara yang jam ini? Memang kalau main di Istora di Jakarta atau di rumah di Indonesia sendiri memang ada poin plus minus sih. Maksudnya itu bagus buat kita karena banyak orang, hampir segedung mungkin semuanya pasti support kita di Indonesia, pemain asal Indonesia. Cuman yang paling penting itu ya dari diri kita sendiri juga harus bisa manage dengan baik supporter kayak gitu. Maksudnya beda banget kan, maksudnya supporter dari kita sama di luar negeri kayak waktu pertandingan-pertandingan lain, karena memang berisiknya memang kenceng banget teriakan mereka dan memang harus bisa manage dengan baik sih. Maksudnya nggak jadi itu pressure, karena kadang teriakan mereka kayak misalnya yang harusnya bola di smash gara-gara teriak jadi smash, padahal kondisinya tuh mungkin agak maksa gitu. Jadi yang di situ-situ sih memang harus lebih di manage dan dikontrol sedikit. Sisanya sih ya seneng sih, maksudnya bisa bermain lagi di Istora di Jakarta karena pastinya musuh-musuh sendiri juga agak pressure dan tegang juga kalau main sama main lawan saya dan juga di support sama teman-teman yang ada di nonton di Istora. Ada lagi, Pak? Oke, Mas, silakan. Besok kan kalau kita lawan Thailand lagi ya. Apa sih yang persiapan untuk besok dari pelajar yang ketemu pemain Thailand ini? Bulgaria sekarang kan juga lagi menata naik nih. Ya pastinya setelah ini fokusnya lebih ke recovery dulu malam ini sampai besok pagi mungkin ya. Ya malam inilah sampai selat malam. Dan siapin juga nanti juga ada diskusi juga sama pelatih juga tentang besok calon lawannya kayak gimana, harus siapinnya kayak gimana. Karena udah di pertandingan kayak gini udah, maksudnya calon-calon lawan itu udah hampir satu sama lain itu tahu, jadi lebih siapin mungkin ke kelebihan musuhnya di mana, kelemahannya di mana, jadi waktu di lapangan udah tahu strategi apa yang harus diterapin dan cara main, terus ya lebih ke situ sih. Jadi buat yang disiapin sih ya siapin diri sendiri dulu aja, kondisi badan, recovery segala macam, nanti sisanya diskusi lagi sama pelatih. Oke, Mas, silakan. Kan kamu bilang melawan setiap main melawan pemain Indonesia dan di Indonesia ada pressure. Tapi kalau menurut kamu siap sih lawan terberat kamu di sekarang ini? Siapa lawan terberatnya? Di yang sekarang dari saat ini bisa master. Sekarang atau sekarang? Sekarang. Dibilang lawan terberat dari semuanya berat tadi ya itu. Jadi pastinya ya saya nggak mau nganggap remeh setiap lawan yang ada sih. Jadi tetap waspada dan mempersiapkan yang terbaik semaksimal mungkin juga waktu di lapangan, coba buat bermain dengan maksimal, bermain dengan enjoy dan berikan yang terbaik itu aja. Cukup. Terima kasih banyak Binting, terima kasih banyak teman-teman media. Silakan boleh difoto.